Seorang individu tidak menyangka, kepulangan ke rumah lamanya bakal disambut oleh lembaga misteri. Mengikut maklumat, individu ini telah berpindah ke rumah baru dan membiarkan rumah ini tidak berpenghuni selama 3 tahun. Namun semenjak kebelakangan ini, pemilik rumah sering dihubungi oleh jiran yang memaklumkan mereka mendengar bunyi seolah-olah ada orang di dalam rumah tersebut. Aduan tersebut dikatakan telah berulang kali berlaku dan bunyi tersebut biasanya dapat didengar pada waktu malam. Pada awalnya, pemilik rumah menyangkakan rumahnya telah dipecah masuk. Namun apa yang pelik, tidak ada langsung kesan ompil, jadi agak mustahil jika ada orang yang boleh masuk ke dalam rumah. Sebaik sahaja beliau meninjau keadaan sekeliling, akhirnya beliau mula terpandang satu lembaga yang sedang berdiri di atas bumbung.